ini bambu frame resident. Kalau dilihat brosurnya masih ada ini. Nah, ini bambu frame resident, teman-teman. Tuh. Ini gapuranya memang ada semacam replika bambu ya. Tuh, ini bambu frame resident. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Babe Tasana. Ya, teman-teman, di video Babe ada yang komentar ya. Babe, coba tolong trip atau jalan ke arah Bambu Frame Resident. Nah, Babe akan coba trip ya kali ini. Dimulai dari Bundaran Tugu Pamulang atau Kampus Unpam. Biar lebih gampang aja patokannya di sini gitu. Nah, ini masuk Jalan Siliwangi ya, teman-teman. Sebelah kiri ini adalah Kecamatan Pamulang atau alun-alun Kecamatan Pamulang, nanti ada Masjid Al-Mujahidin. Nah, sebenarnya untuk menuju Bambu Frame Resident itu bisa banyak jalan ya, bisa dari Jalan Pamulang Permen 1, bisa dari Gria Jakarta. Nah, kali ini Babe coba lewat nanti Jalan Beringin. Jadi dari sini lurus, nanti di depan Pamulang Square itu belok kanan muter ya. Balik lagi, terus baru masuk Jalan Beringin. Nah, baru nanti masuk Jalan Lele, karena letaknya di Jalan Lele, teman-teman. Di video Babe sebelumnya kan kemarin waktu Jaki kan sama ya, ke Bambu Frame Resident juga, tapi waktu itu Babe jalan kaki dari perumahan Babe, dari Puri Pamulang. Jadi memang dekat dengan Puri Pamulang, dekat juga dengan Villa Pamulang Mas Sab 2. Nah, kali ini Babe trip pakai motor. Ini karena request aja ya, teman-teman, barangkali aja teman-teman juga pengen tahu juga nih. Memang itu jalan utama yang biasa menuju Jalan Sudimara. Sorry, maksudnya Jalan Jombang ke Stasiun Sudimara. Nah, ini masih Jalan Siliwangi ya. Nanti muter di depan Pamulang Square, muter ya, baru masuk Jalan Beringin. Ini kayaknya kondisi mendung, teman-teman. Mumpung belum hujan aja ya. Kalau kemarin soalnya Babe jaki ya, jalan kaki. Kali ini coba trip. Nah, sebenarnya bisa juga lewat ini nih, jalan ke area Gria Jakarta, belok kanan ya, ke rumah Gria Jakarta bisa juga. Cuma biar lebih simpel, mudah, Babe lewat jalan utamanya aja ya. Kalau ke Gria Jakarta memang ya, katakanlah masuk gang keluar gang lah. Kalau dulu sebelum ada pembatas bisa langsung ke kanan nih. Ini kan Jalan Beringinnya nih. Tapi karena sudah ada pembatas demi keamanan juga ya, harus muter dulu di depan Pamulang Square ini. Nah, Babe muter ya. Ini masih Jalan Siliwangi. Di depan muter ini Pamulang Square-nya. Dulu kan di sini juga Carrefour tapi udah tutup. Nah, Babe muter di depan sini. Balik arah nanti baru ke Jalan Beringin. Oke, Babe muter ya. Nah, ini Jalan Siliwangi. Nanti di depan Babe belok kiri ya, Jalan Beringin. Dulu juga Babe udah sering ya, jalan kaki, naik sepeda, naik motor, Jalan Beringin itu udah sering Babe dokumentasikan. Nah, ini belok kiri sini, memang jalannya agak aneh. Dulu juga sering kecelakaan banyak di sini nih, ada mobil apa tuh, truk ya. Nah, kita ke kiri sini, nanti tinggal ikutin aja nih jalan ini. Nah, jalan ini keluarnya nanti kalau lurus terus nih, keluarnya di Jalan Arya Putra ya, Ciputat. Nah, ini Jalan Beringin, teman-teman. Di sini juga ada sekolahan ya. Sekolahan di sini nih, sebelah kanan nih ya, dari TK sampai SMA, Sekolah Katolik Bakti Prima. Terus satu lagi di sana ada lagi ya. Ini masih Jalan Beringin ya, teman-teman. Sebenarnya kalau ke Bambu Frame Resident memang lokasinya strategis sih menurut Babe ya. Memang di situ banyak perumahan ya, Villa Pamulang Mas, Puri Pamulang. Nah, kalau Babe biasanya kalau lewat jalan ini Jalan Beringin 1 keluarnya, karena dari Puri Pamulang nih, Jalan Beringin 1 sebelah kiri ini. Lewatnya dari sini karena jalan pintas lah.
Nanti pulangnya dari Bambu Prem Residen juga Bapak tinggal lewat Villa Pamulang Mas Tahap 2, dekat noh ya ini SMP 1-nya ya, SMP Tahap Jojorejo. Nah, kalau lewat Gria Jakarta bisa lewat sini, keluarnya di sini, satunya lagi di pertigaan depan itu. Nah, ini masuk nanti Jalan Lele. Nah, di sini Jalan Lele Raya nih. Dari sini sebenarnya deket ya. Ini Jalan Lele Raya. Jadi Jalan Lele Raya itu ada Lele 1, Lele 2, ini Lele 3 nih. Sampai Lele 10 yang kemarin Babe Caki itu, yang buntu itu ya. Nah, habis Jalan Lele, Jalan Mujair. Dari Jalan Mujair, Jalan Sukamulya. Nah, dari Jalan Sukamulya keluar ya udah Jalan Serua Arya Putra. Udah tinggal ke Stasiun Sudimara itu, kalau ke kanannya Ciputat, kalau lurus jalan ini ya, lurusan keluarnya nih. Itu biang macet di Serua itu, sebenarnya itu perempatan ya, yang satunya kecil jalannya. Kalau ke kanan ke arah Ciputat, ke kiri ke arah Sudimara atau Jombang. Oke, masih Jalan Lele ya teman-teman. Bentar lagi nyampe Bambu Prem Residen. Masuknya itu Bambu Apus Pamulang. Kita nyalip aja ya, biar kelihatan. Kalau di belakang mobil tuh kadang-kadang view-nya nggak kelihatan. Bambu Prem Residen itu kalau Babe lihat sih di websitenya mulai 900 jutaan ya, berarti artinya mungkin udah di atas 1M kali ya. Nggak tahu masih ada yang kosong nggak tuh. Mungkin masih kali ya. Itu memang Babe sering lewat depan, lewat belakangnya sih, karena kan Babe lewat Villa Pamulang Mas Tahap 2. Jadi Villa Pamulang Mas Tahap 2 itu depannya itu Bambu Prem Residen itu. Bentar lagi ya, kalau di depannya udah ada mobil agak susah nih, karena jalannya memang agak sempit teman-teman. Nah iya, dekat masjid juga ya Bambu Prem Residen ini. Nah, nanti bentar lagi nyampe, nggak usah nyalip ya, soalnya bentar lagi nyampe dekat masjid Ubatul Islam. Nah di depan nih teman-teman, jadi persis di depan biru ya, air minum alami. Nah ini Bambu Prem Residen. Kalau dilihat brosurnya masih ada ini. Nah ini Bambu Prem Residen teman-teman. Tuh, ini gapuranya memang ada semacam replika bambu ya. Tuh, ini Bambu Prem Residen. Ini apa namanya, spanduknya ini masih ada nih. Tuh, harga mulai 900 jutaan, walking fee 5 juta Bambu Prem Residen. Ini teman-teman ya. Jadi itu ya teman-teman, itu aja trip kali ini. Karena ada yang permintaan untuk trip ke situ, jadi ya udah Babe coba trip, karena memang dekat juga ya. Babe kan nanti pulang belok kiri nih, lewat belakang. Itu aja ya teman-teman, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya teman-teman.